awam supaya terlibat dalam pengurusan jenazah, sama ada untuk keluarga dia ataupun untuk waris-waris dia atau untuk orang lain bantu kan. Dan antara ruang yang kami, saya buka ialah pengurusan jenazah di hospital. Kami selalu menerima kes di hospital. Jadi ada beberapa grup WhatsApp yang kami buat di Selangor. Tempat tuan-tuan ni dah ada 3 grup penuh. Penuh 3 grup tu kan. Ada kematian, kita akan share dalam grup tu, maka akan ada waris, akan ada orang yang respon nak ikut ke apa ke, terpulanglah. Mana lokasi yang kami bagi tahu tu, dalam tempoh 40 minit mesti sampai sana. Meninggal di hospital Serdang, pergi dalam 40 minit. Lelaki ke perempuan ke, ada wakil dia. Jadi SPJ Malaysia ni awalnya hanya pertubuhan dalam grup saja, WhatsApp, dalam kumpulan dalam grup. Tapi kes besar yang kami uruskan, yang mula-mula sekali, ialah kes Ittifaqiyah. 23 orang yang mati syahid terbakar tu. Kita buat mesyuarat semua, bincang apakah kaedah. Waktu tu SPJ dah ada ramai juga ahli tapi belum daftar. Kami turun 20 orang ni mesyuarat ni, ketika saya bersama dengan Mufti, dengan Garah Jawi dan Jakim yang lama. Ketika tu, ketika ni menteri semua turun, sibuk kan. Memang keadaan macam tu, ialah dalam suasana duka cita kan. Ramai orang tengok, media pun ambil peranan. Kami waktu tu belum dikenali lagi. Sampailah media tanya, ni tim ni ramai-ramai daripada mana? Skuad pengurusan jenazah kan. Masa tu tak ada term Malaysia lagi. Kita mesyuarat dan sebagainya. Dan bila kita uruskan jenazah dalam tempoh 3 jam kurang, benda tu dapat liputan luas media. Dan sampai ni Astrawani dah buat liputan kan. Sampailah berita ni ke apa nama tu tempat tu, Johor Politeknik Ibrahim Sultan. Mula-mula sekali panggil saya untuk tubuhkan tim SPJ Negeri Johor. Saya kata kami tak berdaftar pun. Lepas daripada balik Johor, kami buat AJK Penaja. Maka bila dalam mesyuarat kata, bila nak melibatkan negeri lain, terpaksa kita buat peringkat kebangsaan. Maka skuad ni 3 jam selesai. Skuad pengurusan jenazah SPJ guna kaedah tayamum kan. Dalam tempoh 3 jam kita urus jenazah ini selesai kan. Maka dalam mesyuarat penaja itulah yang mana ada cadangan kata kita tambah Pakatan Malaysia kat belakang. Maka jadilah skuad pengurusan jenazah Malaysia besar. Kita ada tim. Tujuannya apa? Community. Kalau tuan-tuan duduk Selangor, duduk Selangor, nak balik ke Kelantan, kampung, kalau lah kan, sebaiknya mana meninggal situ ke bumi. Tapi kalau waris nak bawa ke Kelantan, kami sediakan van dalam perjalanan, in case tiba-tiba kat Pahang van rosak, breakdown. Bila van rosak, ketika itu siapa yang kita nak cari? Rosak-rosak lah, tapi jenazah ni nak teruskan perjalanan macam mana? Kita ada tim pula, squad Pahang yang standby. Pahang, tolong standby van rosak. Macam kami berlaku accident yang saya kata ni. Ni tahun lepas bulan 4 di Kuala Terengganu, exit Kuala Telemong, LPT2 jalan tak stabil, terbang van kami, angin lintang, tuam tiup, terlanggar di wider, terbalik, patah tayar dua-dua kan. Waktu ini jenazah ada kat dalam. Telefon skuad Terengganu, tak sampai setengah jam datang bantuan selamatkan kita. Ni anggota JPAM pun datang waktu tu bantu kita alihkan jenazah kat tengah highway LPT2. Bayangkan kalau tidak ada komuniti begini, kelang kabut kita, yang accident lah, yang mayat ni macam mana kan. Kemudian itu antaranya SPJ ni. Kita ada 5 buah jenazah. Komuniti ni penting tuan-tuan, supaya ada link. Sebab kita tahu majlis agama ni terbatas negeri. Selangor ada majlis agama negeri, Kedah lain, Kelantan lain, masing-masing terbatas kuasa dia. Maka kami SPJ Malaysia ni melangkaui sepadan negeri. Kita boleh join mana-mana team pun, tak ada masalah kan. Yang kedua, tujuan SPJ Malaysia tubuh ialah membantu mereka yang kurang berkemampuan. Hari ni charge kat hospital tinggi, 700, 800, bahkan sampai 1,500 mandi saja pun ada. 1,500 mandi tuan-tuan. Kita pergi spa urut badan baru RM150, lagi sedap kan, keluar angin kan. Ni 1,500 modal sabun tu kan, tak logik. Tapi itu yang terjadi kan. Maka kita nak tolong waris yang tak mampu ni.
Kadang-kadang setiap tempat, selagi tak dapat duit, kita tak akan uruskan jenazah. Dan dia keras. Maka SPJ ni tawarkan perkhidmatan, jangan cerita bab duit, kita selesaikan ke bumi mayat ni dulu. Lepas tu baru kita bincang. Bukanlah kata SPJ ni percuma. Semua benda ada kos. Walaupun orang kata ni fardu kifayah lah, jangan buat berniaga. Jangan kata ni berniaga. Ini ialah satu tanggungjawab apa, apa nama, kita punya modal, kos kena ada. Nak beli barang, ingat kapas ni guna liu kan? Tenaga, semuanya ada kos, masa. Maka berpatutanlah kita kenakan charge bagi orang yang berkemampuan. SPJ tidak meletakkan charge yang tetap, melainkan pada karyah. Contohnya masjid ni, Ar-Rahmah, pengurusan jenazah contoh RM350 mandi kapan. Kita tidak ada ambil untung. Maknanya waris, ada kematian, kita tengok masjid mana yang dekat. Okay, rujuk kepada masjid ni. Masjid akan ambil kos RM300.50. Kita bagi tu waris. Waris kata kami ada RM200 je. Time ni lah kita bincang dengan pihak masjid. Macam mana pihak masjid, macam mana nak aturkan ni. Kalau masjid kata tak boleh, kita, dia bukan ahli khairat, dia kena bayar juga RM300.50. SPJ yang akan membayarkan RM150 lagi, RM300.50, bantu mereka. Dan kalau dia tak mampu langsung, ini yang baru percuma. Dia free, tak ada mampu langsung, tak ada kemampuan, duit tak ada, barulah kita chargekan yang percuma. Amanda kata tak letakkan charge, kita guna duit awam yang orang sedekah ni. Ada orang kata kenapa nak tak bagi percuma je semua. Tak adil lah pula. Orang kaya berduit, tiba-tiba kita bagi perkhidmatan percuma. Dah makan harta orang susah. Ni orang sedekah ni nak bagi orang susah, tiba-tiba kita nak bantu orang kaya. Tak adil. Maknanya orang mampu bayarlah, tak mampu kita tanggunglah. Simple kan. Alhamdulillah kami ada 5 buah van jenazah di peringkat pusat kan. Ni 3 jam dah selesai. Ni van kami aksiden hari tu. Ni kes 6 anggota bomba yang lemas di Pucung kan. Kami uruskan sampai perkhidmatan kargo, bawa balik jenazah ke Sabah dan juga ke Sarawak. Semua kita uruskan. Alhamdulillah 6-6 penuh dengan adat istiadat yang bomba buat. InsyaAllah kita iring bantu semua ya. Ni kes-kes besar. Bomba apa-apa dia akan rujuk, dia akan minta kami handle kalau kematian ahli. Ni suasana dalam bilik tu ketika mana kita nak buat urusan jenazah. Ni kes ketika saya nak ke Palu, Sulawesi, uruskan jenazah bencana alam tu. Antara objektif ketiga SPJ Malaysia ialah persediaan awal sebelum berlaku bencana alam. Bayangkan kalau kat Malaysia ni berlaku bencana, na'udzubillah, memang tempat kita tak pernah ada bencana yang teruk, mati beribu orang macam negara jiran. Tapi kalau berlaku macam mana? Ribu orang mati, berlambak mayat. Siapa nak buat ni? Adakah kita akan guna macam Indonesia masa tsunami 2004? Dia guna backhaul, tolak mayat masuk tanah. Kita tak nak sampai ke tahap tu. Kita nak ada tim yang kuat, yang ramai, bantu uruskan jenazah saudara kita ni. Uruskan dengan sempurna. Kalaupun tak mandi, tak kapan, sekurang-kurangnya angkat jenazah tu, letak dalam body bag yang bersih, yang tutup aurat dia, letak mayat tu di dalam tanah bersusun dengan baik. Ini yang kita nak kan? Mana tahu tak kita yang buat, tak kita yang mati. Kurang-kurangnya orang tahu, okay, ni mayat ni kita buat baik. Kita ni dimuliakan, bukan dilempar-lemparkan macam tu kan. Ni yang saya buat. Alhamdulillah kami disambut baik oleh kerajaan Indonesia. Bawah runtuhan ni 100 orang mayat kat bawah ni kan, penuh. Ni mesyuarat ketika peringkat diorang. Ni suasana kat sana. Bawah ni mayat satu keluarga tertimbun kat dalam ni. Ui, teruk tuan-tuan. Seminggu saya kat sana kan. Ni kementerian luar negeri diorang, ketika situasi darurat, kementerian luar negeri dia buat macam ni je, boots dia nak check data semua kan. Ni hancur habis. Kami hantarkan barangan juga semua. Alhamdulillah semua selesai dengan baik. Okay, ni masjid yang tidak runtuh, subhanallah kan, hebat. Ni askar yang mengiringi kami ketika saya balik Malaysia. Okay. Ni van kami yang ketiga dan yang keempat. Alhamdulillah gerak. Okay. Ni van kami yang kelima, hitam, complete, eksklusif kan. Siapa nak test drive silakan kan. Kita cuba jadikan perkhidmatan pengurusan jenazah ini eksklusif. Biasa kalau orang buat jenazah,
van tu van yang macam nak hidup hidup tak nak mati segan kan, ngek kan. Ataupun bila nak uruskan jenazah biar biasa-biasa je, makna kata tidak ada satu tahap kelas yang kita perlu naik. Cuba tengok orang bangsa lain, agama lain, dengan kita bukan nak lawan dia orang, tapi nak tunjuk Islam ni pun ada kelas dia sendiri eksklusif. Kubur dia orang saja tersusun macam ya Allah, taman kan eksklusif nirwana tu. Itu yang punca dekat Batu Muda, dekat Seksyen 9 kan, cantik dia. Suggestkan, buatlah kubur cantik sikit. Janganlah kubur cakap kampung tu seram kita tengok kan, dengan somak samun. Maka buat yang cantik tersusun. Islam ni patutnya bersistem, ada konsep sendiri. Bawa ada kelas. Kalau tuan-tuan pergi madrasah saya, biasa kalau madrasah tahfiz, pondok, kadang-kadang asrama pun macam nak ubuh apa semua kan, kami cuba nak naikkan imej Islam. Madrasah saya ni menggunakan villa, villa 5 tingkat. Tingkat 3 ada swimming pool. Setiap level ada aircon, termasuk bilik asrama. Kita nak bila orang datang, "Eh, ya ke madrasah ni?" Biar imej Islam tu naikkan. Kami buat tahfiz kemahiran. Ajar budak tu belajar kemahiran, kau ambillah kemahiran apa kau nak. Kita bantu ekonomi orang Islam ni. Biar ada support isyadah. Sama-sama lain akan datang. Strategi kami panjang. Jemputlah ziarah dekat Taman Melwati Ulu Kelang, insyaAllah. Ya? Ha, jadi itu tentang SPJ Malaysia. Kalau tuan-tuan nak terlibat secara ahli, ahli ni dia jadi macam duta kecil. Kita bagi stiker kereta, bagi kad ahli. Kalau ada orang meninggal, okey, telefon nombor ni kat kad tanda ahli. Nombor telefon saya, nombor telefon kita SPJ. Dekat kereta tu stiker innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bawah tu nama SPJ, nombor telefon hotline kami. Makna kata orang tahu tempat nak rujuk. Dan yang kedua, ahli ni kalau dia berminat nak ke lapangan, boleh silakan. Anytime ada kematian, turun saja. Ha, kita akan buat insyaAllah. Penyertaannya RM30 saja. Sayangnya, pendaftaran kami ditutup buat sementara. Sebab, waktu sekarang ni, dah ramai masuk, kita nak cuba clearkan kad-kad ahli semuanya. InsyaAllah, saya bulan 8 ni ke Filipina, satu kursus pengawetan mayat. Awet mayat pula untuk warga asing yang nak balik ke negara. Sekarang ni orang bukan Islam yang buat. Kita tak ada orang bukan Islam sentuh mayat kita dah. Biar orang Islam yang uruskan semua sekali. Ini yang saya akan buat insyaAllah. 2 minggu saya ke Filipina ambil kursus pengawetan mayat. Di sanalah kita dapat lesen, baru boleh apply pada SPJ Malaysia insyaAllah. Lepas itu barulah kita buka balik ruang pendaftaran. Jadi kalau tuan-tuan, perempuan kalau rasa nak kan tu, rasanya tadi ada tulis nama, nombor telefon kan, insyaAllah admin kami akan cuba bagi link melalui WhatsApp. Isi borang online insyaAllah ya. Baik, sekarang itu daripada saya. Info lanjut tentang SPJ Malaysia boleh tengok Facebook Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, atau Instagram, atau WhatsApp, ataupun YouTube. Semua ada insyaAllah ya. Kita terus kepada praktikal kita. Wallahu a'lam bisawab. Yang muslimat boleh pergi ke tempat tu berkumpul, yang muslimin dapat sikit kita buat kat sini insyaAllah ya. Baik. Ah, mari sini dekat sikit. Ah. Eh. Okey, siapa nak jadi model? Itu pun soalan. Jangan kecil, mayat tak kira saiz. Ah. Ikutlah kot, dia segan nak baring tengah laki tu. Nak bagi kan jadi model. Boleh bagi orang kecil tak? Yang kecil. Dia jenazah tak kira saiz. Kecil ke besar ke kan? Okey. Baik. Tak, kita nak orang merasai sendiri. Nanti kalau orang lain jadi model kan, dia tak dapat tak dia nak jadi. Boleh, insyaAllah. Dia boleh tengok rakaman balik. Haji. Siapa? Reda hati. Takut tak kukuh, tengoklah pada keadaan.
Siapa nak jadi model? Boleh jadi model? Ha? Boleh, ha, kita ada model lah. Ada dah. Kita guna ni eh. Ni dah ada model ni? Model dah? Haa. Sila. Dia kuat. Kuat eh? Ya, dia kuat. Dia tak patah ringan, Ustaz. Orang kecil yang boleh, Ustaz. Aku nanti dia. Okey, baik. Kita ambil yang tu, bang. Malam. Jadi, dalam set ni, dia semua dah siap potong. Tak ada masalah pun. Kalau kita nak potong kain kapan, biasa kain kapan ni, kalau yang belum potong ni, kita ukur mayat. Tinggi kepala sampai kaki. Lepas tu, jangan potong terus. Kena lebihkan sastra. Sebab nak buat bunjut atas bawah. Kalau tak buat bunjut, macam mana kita nak ikat kan? Gulo-gulo hack pun kena ikat kan? Ada bunjut kan? Ha, jadi, tu yang pertama. Yang kedua, kalau misal kata orang tu dah biasa, dia tengok je kedai mayat. Okey, mayat ni size standard. Maka dia ukur satu depa setengah. Ni standard. Okey, macam ni kan contoh. Kain kapan ni. Ha. Ini kain kapan yang dah siap potong. Bila dah siap potong, ukurannya 2.5 meter. Standard kain kapan ialah 2.5 meter. Jadi, bila kita ukur jenazah, kalau orang tu dah biasa urusan jenazah, standard size satu depa. Ni satu depa ni. Satu depa dan setengah. Ini satu depa setengah. Sama standard macam 2.5 meter size dia. Okey. Baik. Sebelum nak kita kapan apa letak nak mandikan jenazah, kita kena bentangkan kapan. Supaya lepas mandi tak adalah dia menggigil sejuk, bukan? Nah, siapkan awal. Jadi caranya ialah kita bentangkan kain. Ada kain batik? Kain tadi saya? Tak apa. Dalam ni kita ada siapkan kain. Yang dah buka tuan? Mana yang dah buka? Semalam. Okey, tak apa. Dalam set ni, dia dah siap. Okey, contohlah kita guna kain ni. Sebaiknya, sebelum kita bentangkan kapan, letak satu lapik kain bawah. Buat alas. Dalam set ni, kita dah sediakan dua helai kain hijau. Menggantikan kain batik kalau tak ada. Okey, letak. Nah, bentang. Nah, bantu saya. Okey, bentang kain hijau. Okey. Satu kain hijau. Okey. Tak kisah apa pun, batik pun boleh. Kemudian, kita akan bentang tali dia dulu. Berapa helai tali? 5 helai tali. Satu helai di bahagian atas. Ni kepala. Anah, tolong. Satu belai di bahagian bawah kaki. Ni bahagian pinggang. Ni bahagian lutut. Albert tadi. Ni bahagian tangan. Maknanya kita ada 5 utas tali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian terus bentang kain kapan yang pertama. Okey, kain kapan yang pertama tadi. Okey. Ah, ambil. Buka. Bentang. Terus. Bentangkan dia. Dia kita guna kain kapan bidang 60. Okay, ha. Lebar ni, ha? Lebar ni. Lebar 60. Bidang 60. Bidang. Ha, jangan 45. Ha, ni channel untuk belit. Okey. Kita lebihkan sikit sebab ni meja kecil kan. Jadi kita anggapkanlah. Okey, yang ni bahagian kepala. Kepala lebihkan sikit, lebih kurang dalam satu tapak tangan ke. Untuk buat bunjut. Lebihkan sikit. Okey, macam ni kan, kepala kat sini nanti. Ni tulang dia. Center kaki kanan. Satu lapis kain. Terus bentang lapisan yang kedua. Tak payah kita tabur lagi cendana. Sebab kalau tabur awal-awal, ni lapisan yang pertama. Bila kita renjis air mawar, dia akan naik warna kuning tu. Tak lawa lah kan nampak kan. Ha, nah, bentang yang kedua. Terus bentang yang kedua. Sama saizkan dia. Ha. Baik. Samakan saiz dia. Tarik sana lagi. Tarik kuah lagi. Boleh eh? Samakan dia. Ha, tegangkan dia. Baik. Di atas lapisan kedua ni, seandainya jenazah itu ada bleeding, pendarahan, postmortem, aksiden, reput, kan? Maka kita letakkan plastik di atas lapisan kedua ni. Plastik yang besar. Plastik apron ke boleh juga.
Tapi apa nama lagi elok, plastik besar tu kita guna. Mana nak cari plastik besar? Ha, dia biasa kalau cari plastik meja tu kan, tu boleh juga. Cuma dia tebal sangat, kasar. Jadi pergi kat kedai hardware, ha, cari plastik tu. Jangan cakap plastik mayat. Ha, ha. Ha, sampah hitam pula kan. Ha, yang hitam tu janganlah, kalau cari yang warna yang cerah sikit kan. Ha, boleh juga plastik sampah tu. Tapi ada satu plastik khas yang biasanya orang buat cat ceiling, dia terlapik kat bawah, yang besar tu kan, nipis. Plastik tu kita beli segulung dalam RM1, 3-4 orang boleh pakai. Potong besar mana yang perlu. Kalau dia ni luka kat bahagian punggung, melecet, baring kat hospital lama, maka potong dia antara pusat sampai lutut, bentangkan kain. Kalau dia postmortem, maka daripada kepala ujung kepala sampai pinggang, kita letak plastik. Kalau dia accident satu badan, letak plastik full. Ha, maknanya ikut pada kesesuaian dia kan. Ha, tengok pada kita punya model, ada tak bleeding? Tak ada. Tak payah letak plastik. Okay, terus bentang kain yang ketiga. Nah, mai mai mai, tengok takut apa. Besok ni lah pakaian kita. Mai mai mai. Nuruk dia. Okay, okay, tak sampai ni. Tak kena. Okay, baik eh. Okay, tiga helai kain kita turun bentang. Kemudian ambil kapas. Jadi kita dah buat kapas, dah potong dah. Kapas kita bentang huruf T. T macam mana? Bikin macam ni. Ni bahagian kepala. Kita letak kepala sini. Dan juga kita bentang pula bahagian pinggang dia. Terpulang pada kita sama ada kita nak buat macam double ke. Tu terpulang. Selapis boleh macam ni. Okey, macam ni kan. Satu. Kita sambung. Buka. Dua kan. Ni ada kain. Tiga. Tak payah putus-putus lah. Maknanya kapas kita turun bentang. Buat bentuk T macam ni. Kalau badan dia besar sikit, buat dua. Satu, dua. Lebar sikit. Okey, lebar sikit kan. Kemudian taburkan barang-barang yang kita guna tadi. Mana cedana? Kabarus. Tadi. Sabun. Cedana. Kabarus. Okey. Ni barang-barang yang biasa kita guna. Okey. Kita taburkan cendana. Macam ni kan cukup rasa. Kan? Banyak-banyaklah sikit. Kalau saya buat banyak sekarang, kesian kat bang ni. Tak boleh balik dia. Kan? Lepas tu, kabarus pun kalau jenis senang hancur pun kita boleh terus tabur. Kalau jenis kasar, kita bagi dua lah. Satu buat air, satu buat sebut ni. Tumbuk sikit. Jangan tumbuk atas kain kapan. Tumbuk tepi lah kan. Bagi dia hancur sikit. Kemudian kita ambil. Kita taburkan. Tabur skup-skupnya kan. Okey. Dah selesai. Kemudian dah habis dah. Ni je kain kapan. Tiga helai kain kapan, kapas. Siap dah. Dah boleh mandikan mayat dah. Okey. Baik. Sebelum nak okey, dah siap mandi mayat. Okey. Jadi kita pun boleh mandi mayat ke bilik mandi. Tapi sebabkan sekarang ni tempat kita kat sini saja, maka saya akan lipat dulu kain ni untuk guna ruang yang sama. Ambil lipat. Kalau situasi sebenar tak payah lipat pun. Okey, baik. Kita ambil. Okey, cantik. Baik. Katakanlah ni tempat mandi pula. Kita nak mandikan jenazah tu. Okey. Bang, silakan. Order. Naik lelok eh. Baring ada. Boleh. Insya-Allah jatuh ke bawah eh. Boleh? Jadi kita ada kain yang kedua. Kalau saya kata dia tak bawa kain batik, ada kain hijau yang lain. Tutup dia punya. Jadi kalau nak mandikan jenazah lelaki ni, kita buat lapik dua je. Sebab pusat hingga lutut je kan. Macam ni. Okey. Untuk orang dia. Buka baju dia, buka seluar dia. Kopiah je eh. Okay, buka kopiah dia. Okay. Kita tak tepi tu. Baik.
jenazah dah ada sini, kita buat air sembilan dulu. Air campuran segala-gala bahan tadi. Okey, apa dia bahan dia tadi? Kita taburkan kapur barus. Ni tak payah tertumbuk. Letak je ni, rendam dalam air, dia akan larut. Cendana kita letak. Kalau nak campur dengan air mawar pun boleh campur. Penuhkan air satu tong. Gaul. Biasa orang lama, dia buat baldi banyak. Ni air cendana, ni air kebarus, ni air bidara. Lama sangat nak mandikan mayat bila banyak sangat air. Combine satunya. Kenapa panggil air sembilan? Aha, bukan sebab dia berasal daripada negeri sembilan ni. Tak ada kena-mengena. Tapi kerana sembilan kali jurusan. Tiga kali di tengah, tiga kali di kanan, tiga kali di kiri. Jadi sembilan. Dah kenapa sembilan pula? Ganjil. Nombor ganjil, tak ada beza pun. Kalau terlebih 10 macam mana? Kaut balik air tu. Tak payah. Nah, 10 ke, terlebih 11 ke, kurang 8 ke, tu bukan masalah. Boleh saja eh. Okay, dah rancu hari 9 ni, letak di tepi. Mana air ni jurusan terakhir. Tak tepi. Kita ambil sabun. Macam dalam set ni, dia bagi sabun. Botol macam ni. Tuang sabun. Tuang sabun. Kemudian dalam set ni juga disediakan kain. Kalau kita tak ada, kita buat kain perca. Ha, yang ni, dia dah siap jahit. Nah, macam ni. Masuk tangan je. Gosok. Kan? Ha, selain daripada kain, pakai glove, pakai pula yang ni. Sebab apa kena pakai kain putih ni? Bila nak cebok mayat, sekurang-kurangnya najis dia kita boleh tengok kat sini. Ada ke tidak? Keset ke kan? Rasa kan? Ha. Okay, kain ni dengan air sabun, kita bancung air. Okay, ni saja bahan yang kita boleh guna. Kemudian sebelum nak mandikan mayat, sunatnya kita tahu nama dia. Ha, nama orang apa? Kalis. Ha? Kalis. Kalis bin? Azmi. Azmi. Sunat bin kepada mak. Mak? Rohani. Rohani. Kalis bin Rohani. Cuma kena ingat, jangan tanya pada mayat. Tanya pada orang waris dia kan. Kalau mayat tu menjawab, tak cukup tanah, kita lari kan. Okey. Dah tahu, niatkan jenazah. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Simple je. Kalau kita nak hafal bahasa Arab, takut kena lupa. Nawaitu sawma ghadin. Eh, tu lah puasa pula kan. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Daripada kepala. Kita ambil semua. Kain ni kita pakai. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Harukan air. Sapu kat muka dia. Kat luar-luar ni saja kan. Ratakan air. Kat cecerah rambut dia ni, kita rata-ratakan rambut dia ni. Kemudian angkat tangan dia. Okey, angkat tangan. Celah-celah jari ni kan. Anggota yang boleh kita capai air saja. Sini, kemudian kita ambil pula sebelah sini. Lalukan air sini kat celah ketiak dia semua. Pusat dia. Kemudian bahagian sini kita selak sedikit. Yang penting aurat yang besar tu tak nampak. Buka sikit kaki dia kan. Kita bersihkan. Angkat sikit. Bersihkan, tutup. Bersihkan, tutup. Kan. Sampai celah jari semua. Sebelah sini pun kita buat yang sama juga. Selak sikit. Angkat kaki dia semua. Makna bahagian atas kita dah rata dengan air. Kemudian bagi pada waris. Nah. Gosok badan dia dengan sabun. Nah. Gosok dengan sabun. Kemudian tukang mandi ni sepatutnya dia duduk sebelah kiri. Sebab kalau dia duduk sebelah kanan, dia nak cebok guna tangan kat kiri. Kekok. Kan. Dia kena duduk sebelah kanan sana. Okay, contoh sini kan. Maka dia angkat. Cebok. Tak mahu bang eh. Don't try this at home. Ni praktikal saja. Dia tak kan. Kita urut perlahan perut sebelah kiri. Sebab tangki najis kita sebelah kiri. Jangan tekan. Sakit banyak. Jangan picit. Perlahan-lahan kita buat. Tengok pada bahagian tu. Ada ke tidak najis. Tukar mandi mayat, boleh tengok sekali-sekala. Maknanya tujuan dia nak tengok ada lagi tak najis sangkut ke apa kan. Boleh. Atau maksud nak tengok kebersihan dia. Dia tak boleh saja-saja je. Oh kan. Tak boleh. Okay. Kita dah cebok. Boleh angkat kepala sikit supaya nak bagi tekanan pada perut. Tak ada masalah. Dah bersih dah. Okay, clear. Maka kita bilaslah air tadi. Makna sabun tadi, kita bilas.
bilas semua, semua bilas, tolak air semua. Dah selesai bahagian atas. Kemudian kita akan mengiring dia pula. Cara mengiring macam mana? Okay, rapatkan kaki dia dulu. Ambil tangan dia, tak kisah kanan, tangan kanan ke kiri dulu. Tangan sebelah kiri, pegang tangan kiri dia. Pergelangan dia. Tangan sebelah kanan, pegang pinggang dia. Pegang, miringkan dia. Dia akan menyengit macam ni. Maka, kita tutup aurat dia supaya tak nampak punggung dia. Air ni akan diratakan. Sampai bawah kita ratakan air, sekejap jalan je. Kemudian sabun. Ha, sabun, gosok dia. Ambil air sabun. Okey, gosok. Gosok dia tu tak payah banyak kali. Tak payah kuat. Sekali jalan je. Lalukan sabun yang tu je. Gosok je sabun itu ke bawah. Dia bukan kita nak buang daki eh. Sebabnya gosok beria tak perlu kan. Ha. Daripada atas ni kita dah sabun, kita dah bilas. Kita bilas balik. Bilas air. Air sabun tu sampai daripada licin tu jadi kesat balik. Maknanya buanglah air sabun tu. Kat bawah ni air sabun ada. Tolak air ni dengan air. Supaya bila dia baring, tidak melekat balik pada badan dia. Selesai, baringkan dia balik. Selesai belah sini. Belah sana pula. Okay, tangan dia kita luruskan. Kita ngiring pula sebelah sana. Okay, pegang tangan tu. Yang ni pegang. Ha, kita mengiringkan dia. Okay. Okay, baik. Kaedah yang sama juga. Ratakan air. Badan dia semua. Sekali jalan je. Yang penting tangan kita ni cepat-cepat jalan. Sampai tapak kaki. Ambil sabun, sapu. Sekali jalan. Tak payah kita tak nak pun, tak payah gosok. Lalu. Kalau mayat tu jenis reput, luka ke apa, tak payah sentuh apa. Sabun tu kita perah je. Okay. Kemudian kita pun lalukan air, lalukan air semua sampai keset. Maknanya sabun tu dah habis. Kan? Air sabun jatuh ke bawah, kita tolak air, bersihkan. Dah clear, letak balik mayat. Dengan baik-baik. Dah selesai mandi mayat. Apa yang susah? Tak mana yang susah. Okey. Kalau najis tak henti-henti keluar macam mana? Jangan bawa masa. Mungkin bahagian dubur dia tu dah terkoyak. Ambil kapas, kapas gulung tu. Kita kumpul-kumpul sikit. Sumbat kat bahagian lubang dubur dia. Sumbat. Masuk kapas. Koyak lagi. Masuk kapas. Masuk lagi. Sampai dah padat. Dah padat tu. Bersihkan bahagian ujung dia tu. Tutup terus. Settle. Kalau ada pendarahan sini, dialysis ada 3 poin. 1, 2, 3. Kat bahagian arari ni. Maka, bahagian mana yang keluar tu, tahan dengan kapas. Satu orang tu ada tahan je. Macam ni. Yang lain mandikan. Sampailah tengok kapas tu dah penuh, tukar kapal lain. Dah siap mandi, masih ada darah, tukar kapal lain. Angkat jenazah, berhati-hati, pegang kapas tu. Letak atas kain kapal yang ada plastik. Ha, yang kita cakap tadi. Ha, kapas tu kita buat tebal sikit, balut dengan plastik. Bila keluar pendarahan lagi, sekurang-kurangnya dia kena kat plastik saja. Tak kena pada kain putih ni. Ha, eh? Baik. Dah selesai, kita mula wudukkan jenazah. Ha, wuduk ni tak kisah. Sunat. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Nak buat sebelum mandi boleh, nak selepas mandi pun boleh. Tak kisah. Sebab niat pahala dia dapat pada kita hidup. Okay? Niat dia apa? Sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Wuduklah. Kat muka dia satu. Kemudian tangan kanan, tangan kiri, sebahagian kepala dia. Ambil sunat telinga kanan, telinga kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Dah selesai. Kemudian kita pun ambil kain ni, tutup bahagian muka dia semua. Habis. Tutup habis. Panggil waris dia. Time ni lah kita bagi peluang dia untuk buat jurusan yang terakhir. Ni. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagi peluang pada waris lain. Okey, ni. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, bagi yang want pula. Ha. Bagi waris dia. Eh, ceduk dulu. Ha, nak berlakon betul-betul. Okey, dah habis. Semua dah kena. Okey, dah clear eh. Okey, dah habis. Maka kita pun ambil towel. Ambil tuala. Dalam set ni pun disediakan tuala. Okey. Cara nak lap, dia bukan lap macam kita lepas mandi macam ni ha, lap kan kasar. Dia lap dia mesti perlahan. Ah, tacap-tacap. Ah, tekap-tekap je. Sebab kulit dia sangat sensitif. Kita kena perlahan. Okey.
kat rambut dia semua. Semua kita dah lap, sampai kaki kita dah lap. Kita dah selak lah kain ni, lap semua. Mengiring pula. Okay, ambil kain ni. Okay, lap belakang dia. Macam tu. Lap, okay, lap daripada atas sampai bawah sekali jalan. Lap, ha, tekap macam tu. Kemudian air yang kat bawah ni pun kita tolak juga. Lap juga. Yes. Supaya bila terlentang tak melekat balik kat badan dia. Lap, sama ada kain yang sama atau kain lain tak apa. Sebab air dia dah bersih kan. Lap, habis. Okay, mengiringkan dia. Begitu juga sebelah sini. Lap kan juga. Baik. Dah habis kan. Kemudian dalam set ni dia sediakan dua helai kain lagi. Antaranya kain kemban. Kalau kita nak potong kain kemban, ukurannya satu hasta, satu rupa. Ataupun lebih kurang satu meter. Lebih kurang lah eh. Okay, ini kain dia. Cara dia macam mana? Kita akan gulung dia separuh. Cara nak bentang kain kemban ni. Sebab nak angkat mayat ni. Okay, mengiringkan sana. Mengiringkan dia. Ambil kain ni, kita letak kat bawah. Okey. Ha, letak dia separuh. Ha. Okey, ambil pula sebelah sana. Tarik. Ha, nah, tarik. Maka senang kita nak mengangkat jenazah dalam keadaan kiam bang. Ha, dalam keadaan kita dah tutup badan dia kat atas, kita ada kain ni. Maka senang kita nak angkat jenazah. Orang pegang kaki, bang kepala, terus angkat, bawa ke tempat kafan. Senang kan? Kalau kita pegang macam ni, takut-takut tergelincir, kulit dia boleh tertanggal. Orang perempuan kalau dia nak angkat jenazah, bawa ke tempat perempuan, tempat kafan, dia tak larang nak angkat. Dia kena panggil lelaki. Kalau waris ni tak apa, tapi kalau bukan mahram, jadi nak sentuh ni tak perlu sentuh dengan kain aja. Satu lagi, bila dia tak guna kain ni, dia tutup atas dia, dia angkat. Kat bawah ni tak ada halangan. Nampaklah buntut dia lah apalah. Ha, ni biasa terjadi. Jadi bila kita ada kain ni, sekurang-kurangnya senang nak angkat, aurat dia pun terlindung. Ha, ni pentingnya ada kain macam ni. Okey? Ada soalan Pak Mandi? Ada lagi kali susah. Ada setengah orang, ada yang pergi buka telinga dia. Haa, gunakan tembat, guna kukul. Tak perlu. Kita mandi wajib pun tak perlu korek telinga kan. Macam tu lah. Dia anggota zahir saja. Tak perlu pun kita buat yang tu. Eh? Ada soalan lain? Okey, baik. Ha, ni? Model? Ada soalan? Tak ada, okey. Silakan bangun. Ha, alhamdulillah. Okey. Selesai bab mandi dulu. Okey. Kita bentangkan dulu kain. Buka balik. Okey. Ha, buka balik. Baik. Ah, ha, kita buat kat elok. Okey. Okey, ni tadi kain kemban dia. Kita bentangkan balik. Okey, bawah sikit. Okey, mana tadi? Baring balik. Ah. Okey, baring kepala situ. Okey, senang kita nak uruskan jenazah hidup ni, kita bagi arahan dia. Ke bawah sikit. Lagi bawah? Okey dah. Baik. Tengok, kena ke tidak kan? Ha, maknanya boleh ikat ke tidak kan? Okey, boleh. Okey, kiam bang. Okey, tengok. Haa, gerahannya. Ini kain kemban kita tutup balik. Tutup belahan dia pula. Haa, ni tadi. Kita angkat jenazah, tutup. Kain tadi yang hijau tadi, tarik keluar. Haa, buang terus. Kan? Haa. Baik, kita dah buat macam ni. Kemudian kita pun mulalah kapaskan dia. Pasang kapas. Letak kapas. Ha, kita letak kat sini satu. Dekat sini, dekat sini. Sampai bawah. Tak letak pun tak apa. Eh? Okey, baik. Kemudian bahagian kepala ni. Sun. Buat macam ni. Lipat lagi. Biar dapat kemas. Ha. Kemudian nak nampak kemas lagi, letak lagi kapas dekat bahagian kepala, tutup bahagian rambut dia sebab rambut dia ni basah kan. Ha, lipat sebab bulu-bulu ni kan, kita tengok. Selit saja angkat kepala dia, selit bawah. Okey, dah siap.
Kita ada kain satu lagi yang memang kain ni free size. Maknanya biasa sesuai untuk orang perempuan, kalau nak buat tudung, orang lelaki nak buat serban. Inilah kain dia. Ha, sebab kain besar, kalau perempuan dia boleh besar-besar sebab rambut dia panjang. Okey, macam ni kan. Kita buat lipat dua. Lipat kecil-kecil tak apa. Kemudian kita lipat lagi. Bawahnya pun tak kisah. Ha, ni terpulang masing-masing punya style. Lipat lagi, ha, kan. Dah jadi macam ni. Terus letak kat sini. Selitkan bawah kepala dia. Okey, dah jadi macam ni dah. Kan comel tu. Ha. Ambil celak, kita boleh celakkan kat mata dia. Ambil minyak wangi, sapu kat muka dia. Okey. Dah siap. Potong kain dalam selai ataupun ambil kain ni, dia ada 4 lai kita bagi. Ha, ambil satu lai ni untuk buat tutup muka. Di atas kain ni ambil lagi satu kain. Ambil satu lagi kapas untuk tutup bahagian muka dia. Kalau-kalaulah ada bleeding daripada air hidung, kurang-kurangnya sampai sini saja. Waris nak tengok, kita selak. Okey, macam ni. Dan okey. Mari sini. Mari. Ah, time ni waris-waris akan datang, dia akan cium jenazah semua. Okey, semua dah tengok. Okey dah, kita tutup. Jatuh. Okey. Ah, kita pun kapankan jenazah. Okey, mula kapan? Okey, seorang kat sana ujung. Meji, boleh? Pegang ujung, belah kiri dulu. Kita mula daripada sebelah kiri mayat. Okey, tutup. Kalau situasi sebenar, terus tutup. Tapi ini praktikal, orang ni hidup lagi. Ha, kita hanya buka bahagian muka. Ha, macam ni. Okey. Ha. Satu. Terus selit, selit bawah ni, selit. Ha, yang hujung tu terus buat bunjut. Tarik dia buat bunjut. Ha, macam tu. Yang dua. Ha, okey. Okey, kita buat contoh cantik. Okey. Ha, terus kalau ada plastik, tutupkan plastik pula. Okey, terus lapisan yang kedua kain. Okey, lagi. Ha, ni selit kan. Kemaskan. Okey. Ha, selitkan ni, kemaskan. Bagi dia tegang sikit. Tegangkan dia sikit. Ha, ke bawah, tarik ke bawah sikit. Tegangkan dia. Okey. Oh, okey. Yang ketiga. Stop. Okey. Ha, last sekali. Kemudian tali ni diikat di sebelah kiri. Ni bahagian kiri, ikat dekat bahagian ni. Tangan dia. Ni bahagian pinggang. Tu bahagian lutut. Tu bahagian hujung. Ha, tu ah. Kat sini bahagian lutut. Ha, ikat ikatan riben. Jangan ikat mati. Dalam kubur dia akan buka balik. Kalau mayat uzur kena jangkitan nak share. Muka tu kalau waris ni boleh buka tak? Boleh, tak masalah. Cuma dia tak digalakkan cium lah. Tengok saja kan. Ah, ha, macam ni kita buat. Okey. Yang hujung tu buat bunga bang. Selak selai-selai. Kita selak selai-selai. Buat wujud kan. Ah, ha, macam ni kita gumpalkan dia. Ah, jadi macam ni. Kemudian kita taburkan air mawar, minyak wangi, renjiskan. Dah siap. Ambil satu lagi kain yang bersih. Kain batik ke apa ke. Letakkan. Okey, bentang. Ah, supaya kain putih ni kalau ada pendarahan ke apa, dia ada kain berwarna tutup. Okey, tutup habis. Ke hujung.
Okey, selit ke tepi. Selit. Ha. Selit. Tahan kain ni. Ha. Baik, apa guna kain hijau ni pula? Bawah ni, kain bawah ni. Tujuannya mudah kita nak angkat, nak solat jenazah. Dah selesai bab kafan. Apa benda yang susah sangat? Tak reti susah sangat. Tak reti. Tapi nampak macam mudah kan? Tapi dia dah tahu macam ni, okey. Saya ulang secara cakap balik. Tali 5 helai kat bawah. Kain 3 helai. Kapas, ada tak ada, tak kisah. Kalau ada lagi baik, bentang je ikut sekuat hati kita. Taburlah cendana kau baru atas tu. Dah mandi, letakkan jenazah. Terus, kalau letak kapas boleh ke apa. Kapan belah kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ikat belah kiri. Dah selesai, tu je. Tak susah pun sebenarnya kalau kita tahu kan. Jadi, ikat kat mulut tu hanya berlaku kalau jenazah tu terbuka mulut dia. Di peratas, tarik. Impit kat bawah ni. Saja. Ya. Baik. Kemudian kita pun akan bawa solat jenazah yang kita dah terangkan tadi terus nak ke bumi. Ke bumi macam mana? Cara dia. Okey, jenazah dalam kubur akan menghadap ke arah kiblat. Katakanlah okey dia dah buat macam ni, kiblat kat sana. Tukang yang dalam kubur 3 orang. Okey, haji sini satu, cabang tengah, haji kat tepi dia. Okey, caranya tangan kanan bawah, kiri atas. Cuba buat. Sambut, kita tolong iringan. Yang atas pas kat ni, okey. Dia akan sambut, terus mengirikan jenazah ke dalam kubur. Sebelum nak turun ke dalam kubur, kain ni kita kena buang. Nah, kain-kain tutup ni buang. Tali boleh cabut atas kubur ataupun dalam kubur. Mana yang mudah. Kita ngiringkan jenazah. Ngiring. Okey, kejap bang eh. So apa tali belah kiri? Senang kita nak cabut. Cuba tarik je. Tarik, okey tarik. Kita longgarkan balik kan. Ikatan dia semua kita longgarkan. Muka kita buka. Muka kita buka supaya dia cium dekat tanah dia. Tahan sekejap eh. Macam mana pula saya ikat tadi ni. Okey. Baik. Longgarkan tali dia. Buka muka. Yang bahagian sini kita solat sini. Yang atas kita buat. Bersilang-silang sampai nampak muka dia. Betul-betul mengiring. Kalau tak kena tanah, ambil tanah. Letak. Orang atas paskan tanah kat bawah ni supaya dia tidak terlentang. Okey, kemudian dah letak tanah, tutup macam ni saja kain. Okey, dah kita tak boleh, sian dia. Okey, maknanya dah siap, semua dah clear, tanah jenazah tak terlentang macam ni. Letakkan papan lahat, papan atas ke papan tepi ke, ikut keadaan kubur mayat, keranda ke. Yang penting kubur tanah yang belum mula jatuh, jangan sampai papan berbunyi. Terdop kan. Oh, dia gunakan tikar tu. Ya, yeah, tikar sadah dia. Daun-daun ke kan. Kalau dah penuh, tarik bawa keluar, baru tanah tu akan jatuh atas papan, kita turunkan. Supaya dia tak berbunyi dah. Tinggalkan sejengkal, selesai. Habis bab kafankan jenazah. Ya, saya nak tanya lah Ustaz. Dulu ni kat dekat orang nakal ni kan. Bali ni dia ambil. Tak boleh. Jangan kita bagi orang sebarangan. Bukan tak bagi orang sebarangan, orang sebarangan pun tak boleh. Sebab tali ni macam-macam dia boleh buat. Tahyul lah kan. Dia nak baik menurun lah, nak dapat nombor ekor lah. Ni lah dia kan. Lagi satu Ustaz, ini Gusya ni khabar kan. Kalau katakan anak dara lah tinggal kan. Malam 2-3 malam ada satu orang lelaki datang dari kubur tu, ambil kain kapan dia. Apa tujuan dia? Itu benda-benda yang kurafat lah. Pemujaan kan, dia nak buat sihir ke apa. Dia yang katakan kalau dia pakai kain kapan ni, dia beli gaib, betul tak? Macam mana? Dia beli gaib. Itu semua kepercayaan karut tu kan. Yalah, benda dia. Kat Indonesia tu macam-macam benda. Macam-macam kan. Saya ke sana pun masih ada lagi yang mengamalkan letak kat kubur makanan. Ada. Kubur tu letak makanan. Apa benda makanan tahlil orang tadi, kat situ lah letak kat kubur. Siapa makan ni? Arwah makan. Padahal tak tahu situ banyak monyet, anjing. Kan? Okey, kat lain. Itulah di Malaysia. Kalau kita dengar di Malaysia. Jangan ambilkan kain kapan ni ataupun tali kapan ni. Dia akan buat macam tu kan? Yelah, benda tu yang kita kena elakkan. Kenapa ada orang minta kat saya, Ustaz? Mintalah dalam selai dua lai tali kapan. Jangan bagi. Macam kalau dengan jenazah yang baru besar? Kita akan bentang secara bersilang.
Okey, cara bersilang dia. Okey, kita selesaikan ni dulu. Bagi model start. Ha. Bagi musuh. Kejap ya. Mana kain kena besar sikitlah kan? Tak, kain yang sama tapi cara bentang kita buat silang. Silang bunga. Contoh eh. Okey. Okey, bang bangun. Duduk balik, ya Allah kan. Okey, ni kita lipat dulu, bagi kemas. Tak, dia lepas lagi. Ada lagi besar tadi. Okey. Mana bang tadi? Okey, cara nak bentang dia, okey, begini. Ni dah tiga lapis kan? Okey, kita ambil dulu. Ambil, kita akan bentang. Masih lagi bidang 60. Caranya ialah, okey, angkat yang saya turun dulu. Yang bawah sekali ni, kita lebihkan di sebelah kanan. Ambil ni, ke sebelah kanan. Macam ni. Yang ni, lebihkan di sebelah kiri. Ha, dia bersilang. Tak, tak. Okey, tak. Ni biar rata. Sengit. Okey. Ha, eh. Ha, yang tengah ni, kita buat center. Ha. Bawah sajalah yang betul. Ya. Yeah. Yang bawah lebih kanan, yang yang kedua belah kiri, yang ni yang tengah-tengah. Jadi jenazah bila letak, yang pertama sekali dia akan tutup, dia akan terbuka bahagian tengah. Lepas tu kita kena kapas. Kukuannya tak nampak kulit dia. Dah tutup sini, yang bahagian kedua ni kita lebih belah kiri ni kan. Dah tutup, kita kiri ni dia akan tutup terus. Belah sini pula yang terbuka. Yang belah bawah kita lebih ke kanan, kita tutup belah kiri, kanan pula yang lebih tutup. Maka belah sini pula terbuka. Tapi sekurang-kurangnya dalam dah ada kain. Terus sikat. Itu cara untuk jenazah yang berbadan besar. Ya, Allah Alam. Kalau tinggi Ustaz, macam kalau tinggi? Tinggi lah, macam tu juga bersilang. Kita potong kain lebih sikit lah. Ketinggian dia. Okay. Ada soalan lain? Baik. Okay, kita lipat dulu. Badan besar berat, Ustaz. Jangan nak angkat, Ustaz. Badan besar berat? Kadang-kadang kecil pun boleh. Ikutlah. Pakai bomba tak ada. Ada. Kita pernah panggil bomba. Saya pernah. Badan besar 230. Kita panggil cemlok. Ha? Cemlok. Cemlok macam mana? Tu. Bomba yang punya alat tu. Tu kan. Kita pernah uruskan jenazah badan besar macam ni. Cara dia. Kadang-kadang tak mampu kita nak buat kan. Okay, buat macam ni lah. Kaedah mandi HIV Zat. Kalau kata dia mandi mati kat rumah kan. Dia tak mati kat hospital. Yang nak mengurus tu mandi macam mana? Dia sama macam orang normal. Cuma bezanya ketika kita nak mandikan jenazah ni, sebelum nak mandi kita bancuhkan air dengan klorok. Bancuh, kita jerus atas badan mayat dia supaya kuman dia tidak merebak keluar. Itu tujuan asal lah. Dah mandi kapan, dalam jurusan akhir, kita campur dengan klorok juga. Tu je, tak ada beza. Cuma tukar mandi, dia kena jaga diri dia. Makna jangan sampai luka-luka tersentuh tanpa lapik. Dia kerjakanlah. Kena pakai glove, kena pakai alat-alat yang sesuai lah. InsyaAllah. Dalam tu ada soalan? Tak ada. Semalam banyak soalan. Baik, insyaAllah. Jadi tu je lah yang dapat saya sampaikan tentang pengurusan jenazah ni. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tengok aja Facebook kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Kalau nak dapatkan kit tu, boleh hubungi saya nanti. Kit tu RM150 lengkap. Nak sedekahkan ke, nak hadiahkan kepada kami balik untuk infak pada orang susah ke, boleh, tak ada masalah. Ya, insyaAllah lepas Zohor ni saya balik, saya turut berangkat ke Kedah. Sana pula ada program sampai hari Rabu di Langkawi. Lepas tu yang saya katakan tadi, ke Filipin hari Ahad depan 4 Ogos, insyaAllah. Raya Haji pun kat sana kan. InsyaAllah. Okay, kita buat nak berdohor dah. Alhamdulillah, lebih daripada 1,000 orang. Ustaz negeri ada, kita ada tim kita. Okay, insyaAllah. Sekali itu program kita di Masjid Ar-Rahmah Petaling Jaya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam program lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.